Kenapa bang? Suntuk ya? Udah bersih kolongnya, hidrolik ini boy. Bersih lah. Cuci kolong. Iya, abang sebenarnya sakit apa sih bang? Suntuk kali aku, udah 14 hari aku di sini. Genap 14 hari, 2 minggu. Goks. Iya, jadi kata dokter sakitnya apa sebenarnya bang ini? Awal mulanya DBD. Demam berdarah. Terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain. Karena trombosit aku turun terus. Darah aku turun. Terus darah putih turun. Semua turun katanya. Nah terus? Akhirnya diambil lah. Namanya itu, apa namanya? Sumsum. Apa namanya istilahnya? BMP. BMP. Pengambilan sumsum tulang belakang. Kayak diambil sumsum. Dari ekor aku tuh disedot kayak mau ngambil sumsum, kok makan kambing, otak monyet. Kok pernah makan otak monyet kan? Pernah lah ya. Sumsumnya kan katanya tuh pakai sedotan gede. Sedotan gede. Ini juga pakai sedotan gede, ditusuk aku dari belakang, di apa? Ditarik. Tarik, ambil sumsum aku, dibius. Dapatlah keluar hasilnya. Apa penyakitnya? Ternyata penyakit aku cukup langka dan unik. Ya Allah. Nama penyakitnya anemia aplastik. Oh, harus dioperasi plastik. Emang iya. Agak jelek sih abang. Bukan itu. Kok kira muka aku didor ulang plastik. Jadi? Aplastik tuh maksudnya intinya imun aku itu memakan, menyerang darah merah, darah putih, darah biru, semua dimakan sama dia. Karena aku ada keturunan keraton juga kan, darah biru. Iya, keraton Bagaskara kan? Bukan. Itu katon. Oh iya, siap. Ini memang, jadi dia makanin darah-darah aku. Ya Allah. Makanya dia kanibal ini sebenarnya. Imun abang nyerang tubuh abang sendiri. Betul. Imun tubuh aja benci ya sama abang. Makanya ini sekarang obat yang aku minum untuk menekan imun aku supaya dia tidak agresif lah, tidak kanibal. Biar jinak, biar sayang sama diri aku. Nah, terus ini bang, kerjaan gimana? Abang kan jadi nggak bisa kerja nih sementara ini. Ya, namanya kerjaan ya nggak bisa. Cuman kan untungnya aku kan apa ya? Babe Hamka. Oh. Jadi memang pengusaha tua. Hamka kan udah agak tua kan? Agak tua punya jalan tol. Abang punya apa? Pengusaha tua. Jadi ya bisnis aku kan lumayan nih sekarang kan. Oke, sebutin satu. Lumayan banyak yang masih berkembang lah istilahnya. Oh iya, merintis, tapi ada kabar baiknya, Nan. Apa tuh kabar baiknya? Membawa berkah semenjak kemarin podcast. Iya. Itu ternyata High Glow penjualannya meningkat banyak, Nan. Alhamdulillah. Dan orang sudah merasakan kualitas High Glow, baik yang fiber maupun yang kolagen. Amin. Jadi sekarang High Glow itu open reseller, yang tadinya kita cuma jual di Shopee sama TikTok. Sekarang open reseller, Nan. Udah. Dan kita hanya cuma ambil 2 orang aja setiap kota. Oh, cuma 2 orang aja? Berarti orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan. Udah beberapa kota yang sudah daftar. Belum lagi hari ini juga bakal ada grand opening Dadar Beredar. Oh, bisnis baru abang nih? Di Sunter. Oke. Okay. Rasanya nice to meet you. Karena aku juga berkolaborasi dengan Chef Abdi. Oke. Okay. Makanya aku lihat hari pertama tadi laporannya udah rame yang ngantri nanti. Alhamdulillah. Harganya mahal gak tuh makanan itu? Ya murski lah, namanya telur paling 12.000, 13.000-an. Oh. Dari start segitu. Udah banyak hal cakap bawah. Pokoknya intinya walaupun aku tetap dirawat di sini, tapi mudah-mudahan yang lain jalan semuanya. Amin. Oke. Okay? Amin. Oke. Okay. Ya wes lanan. Tadi kolong udah bersih belum? Udah bersih bang. Coba kayaknya belum bersih. Coba kau tes lagi lah. Di steam dulu bawahnya. Oke. Okay. Mak naik lagi bah. Males. Tidurlah dulu aku ya. Pusing aku. Ih, bang. Di bawah aja lah tidur ya. Ini enak juga kayaknya ditaruh di kamar bisa naik-naik gini ya. Iya. Aku lumayan bisa naik terus nih. Terus ada yang gini juga, Nan. Ini mau kutes nih. Digoyangin? Bisa, ada yang goyang. Kenapa nggak abang tidur di roller coaster? Bang! Allah Akbar!